setelah itu saya copy kembali, saya lakukan paste yang value-nya supaya nggak hilang format untuk nomor-nomor yang tadi yang telah diedit dalam bentuk formatnya. Terus setelah itu ini sudah oke, supaya data kita rapi, hapus yang tidak diperlukan sampai ke bawahnya, Ctrl Shift panah bawah. Begitu juga pada bagian samping sebelah kanan, ini kita hapus juga, Ctrl Shift panah samping. Nah, ini data yang akan kita impor ke dalam ESPT kita, data karyawan tidak tetap. Sama juga seperti yang tetap, berarti kita klik file Save As, saya simpan di tempat yang sama, rubah file tipenya menjadi CSV, comma deleted. Nah, ini saya namakan tidak tetap. Tidak tetap Maret 2020, reset saja, nanti akan muncul do you want to keep using that format? Oke, yes kan? Kita tutup Excel, close, jangan simpan, don't save. Selanjutnya, karena dia sama dengan yang tetap, sama kita lakukan import juga, CSV, import, bukti potong. Nah, cuman bukti potong jangan ambil pemotongan pajak bulanan, kita ambil yang di sini tidak final. Jadi klik yang tidak final, berarti kita bisa klik tidak final, terus lalu buka file, ambil yang tidak tetap tadi, open, ini dia, saya import. Berhasil, berarti kita klik OK. Nah, ini berarti sudah